Kita mulai belajar. Aku belajar sih. Ini guys, halaman 31. Subjek dan objek dakwah. Ula gladiator iki tenan aku adan. Roni, 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 Roni.
Gue jadi mudah banget subjek taruh atau bisa jadi lebih dikasih untuk menguasai berbagai sebanyak apa. Berarti objek dakwah adalah seorang individu maupun kelompok yang menerima dakwah. Dalam kajian ilmu dakwah, subjek adalah dakwah. Subjek dakwah lebih disarankan untuk menguasai berbagai aspek dalam berdakwah.
Subjek dakwah atau pelaku dakwah merupakan salah satu pelaku dakwah. Dengan posisinya, seorang dapat melaksanakan dakwah. Berikan dengan orang-orang yang terjadi dari hari. Orang Muslim mesti saling percaya. Islam memiliki kewajiban untuk menjadi subjek dakwah. Jangan gede. Baik. Laki-laki atau perempuan memiliki wajib untuk menjadi subjek. Biasa. Tandul. Cekidan. Subjek dakwah atau pelaku dakwah merupakan salah satu kewajiban bagi seorang Muslim sebagai perempuan. Dengan lebih ini seorang dapat melaksanakan dakwah atau dakwah yang berhubungan seorang dai karena memiliki keterampilan dan keinginan dan dakwah
dalam situasi apapun seorang dai pada tempat dalam kegiatan dan situasi apapun seorang muslim harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang dai dengan cara-cara yang sesuai pada tempat dan situasi masing-masing. Enak gelasnya ni cara kaki dengan tes atau tas? Tes. Ya. Yeah. Selamat datang di sini.
Semangat semangat untuk belajar. Atas. Materi dalam yang ingin disampaikan kepada kita. Tapi tu apa ni? Sumber utama. Terdengar adalah isi dari madalah tersebut juga merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada objek dakwah. Terdapat juga biasa mengucap pada Al-Quran, hadis dan kitab-kitab ulama salaf sebagai sumber utamanya. Thank you.
bisa. Gue nak mas pas mahalul qiyam ke masjid ya. Wah, ini jangan gini, coy. Setiap daya ini memiliki cahaya tersendiri dalam menyebabkan pesan-pesan objek dakwah baik individu, kelompok. Thank you.
langsung masuk ke media. Xbox Series X. Kebalik ya? Media ada. Ayo, Bang. Ayo. Ayo. Biasa. Bisa pakai surat. Jika ya Allah bisa dengan ataupun dan media cetak.
langsung saja. Cetak tebal coy. Dakwa ialah seorang individu atau kelompok yang menerima pesan dakwa dari objek dakwa. Udah 40 menit cuy. Untung gak ngelag. Nah, seorang individu atau kelompok yang menerima pesan dakwa dari objek dakwa. Perlu didakwahi. Yang perlu seluas subjek dakwah ialah masyarakat. Gimana bahasanya? Cara bahwa subjek dakwah adalah masyarakat yang perlu subjek dakwah adalah masyarakat yang perlu melakukan apa ya? Ialah seorang individu ataupun pemberi pesan dakwah dan subjek dakwah secara luas. Yang berhak. Masyarakat yang berapa?
Metode dakwah terus ini ada di buku yang satunya. Tiga puluh satu. Pengertian subjek dakwah. Objek dakwah. Gede ya. Ada juga biasa disebut sebagai audien atau mustami. Panjang coy. Moment of truth. Apa ya yang ditulis lagi? Pada dasarnya objek dakwah ialah seorang individu atau kelompok yang menerima pesan dakwah dari sumber dari subjek dakwah. Jadi kalau subjek dakwah subjek dakwah adalah masyarakat yang menerima dakwah dari subjek dakwah. Itulah yang merupakan objek. Biasanya disebut sebagai audiens atau mustami. Objek dakwah biasanya masyarakat awam yang memiliki sifat latak barang dalam kehidupan.
politik dakwah biasanya merupakan masyarakat awam yang memiliki sebab tetapkan peran yang berpendidikan dari masyarakat. Jadi tugas kita itu apa ya, mempresentasikan dakwah seorang individu yang kelompok menerima pesan dakwah dan subsidi dakwah secara luas gitu. Jadi tugas kita itu dari otoritas keagamaan itu contohnya itu jadi dia mempunyai kekuasaan gitu dalam hal agama. Nah, seperti itu contohnya. Dari sini seorang dai perlu mengenal subjek dakwah agar dapat meminta diterima. Apa dengan diterima adalah seorang individu atau kelompok kemarin sangat kuat dan bisa objek dakwah. Saya harus objek dakwah lalu saya akan menerima dakwah dan subjek dakwah lalu jauh akan mengawal dari dakwah itu mampu kita bisa disebutkan objek sebesar dari dakwah bisa misalnya masa dakwah dia lebih hebat mantap dan kemudian yang berbeda di dalam dakwah kehidupan bermasyarakat bermasyarakat dan sehingga seorang laki perlu mengambil dakwah agar dapat mudah dari yang memang ingin dia sampaikan. Dan ini perlu memahami siapa yang dai perlu memahami siapa yang ingin ia jadikan sebagai objek dakwah karena pada dasarnya setiap objek dakwah memiliki kebiasaan atau pemahaman berbeda dalam menerima atau pemahaman berbeda-beda dalam menerima pesan yang diberikan oleh seorang dai. Ini doang sih intinya objek dakwah.
seri 3 ilmu dakwah membahas tentang subjek dan objek dakwah. Ada referensi ininya objek dakwah. Apalagi yang harus tulis coy. Buatlah ringkasan dan analisis mendalam dari dua materi tersebut. Setelah itu dikirim mendalam, cuy, sangat mendalam, aktual, terpercaya. Gimana coy, metode. Tapi ini juga sudah, tapi baru udah mau sejam. Berhenti di sini harus apa saja sih hal yang perlu diperhatikan dalam membuat makalah? Thank you.
Mastu. Dosen pengampu. Subjek dulu coy. Siapa dosen? Disusun oleh Prima. Oh, ada kayak gini ya, coy. Karena lola batak asbah, insyaallah soleh saya rasa lebih banyak jalan.
Ringkasan kan ringkas yang penting ringkas. Ringkasan yang penting ringkas. Siap aja dulu lah. Dan berdakwah kita juga harus memiliki ilmu. Terima kasih telah menemani belajar saya hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum.